H-2 jelang Lebaran Idul Fitri terjadi kemacetan yang panjang dan lama di jalan masuk dan keluar Pasar Angso Duo Jambi. Kemacetan terjadi di jalan menuju Pasar Angso Duo Jambi dari jalan setelah Masjid Agung sampai pintu masuk Pasar Angso Duo dan dari dalam jalan Pasar Angso Duo sampai ke jalan luar Pasar Angso Duo. Kemacetan disebabkan beberapa faktor, yaitu mulai ramainya masyarakat yang berbelanja ke Pasar Angso Duo, banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan masuk-menuju-masuk sehingga membuat jalan sedikit mengecil, dan jalan yang rusak terlihat adanya lubang dan bergelombangnya jalan. Dari amatan Tribun Jambi, kemacetan terjadi berkisaran 100 meter lebih dari jalan menuju pintu pasar dan juga pintu keluar Pasar Angso Duo Jambi. Dan belum terlihat petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di sekitar kemacetan. Satu di antara penjual ketupat yang berjualan di pinggir jalan menuju pintu masuk mengatakan kemacetan terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat.